Okey, jadi varian COVID baru ni telah dapat dikenal pasti dan dikesan daripada negara Afrika Selatan. Apa yang telah berlaku ialah pakar perubatan di sana telah mengenal pasti ada beberapa pesakit yang ada simptom yang agak pelik yang tidak sama seperti simptom-simptom COVID sebelum ini. Tetapi selepas mereka menjalankan ujian, mereka mendapati bahawa mereka ada virus COVID itu. Dan mereka melaksanakan genotyping, maknanya mereka tengok virus tersebut. Kenapa kumpulan ini agak pelik dia punya simptom, bukan seperti simptom-simptom yang kita nampak sekarang. Dan bila mereka dapat detect, mereka dapat tengok ia adalah sesuatu varian yang baru. Dan saya rasa 2 hari atau 3 hari lepas, WHO, World Health Organization, telah mengatakan bahawa ini adalah diisytiharkan sebagai variant of concern. Dan variant of concern ini sama, gelaran yang diberikan sama dengan variant Delta. Dan apa yang penting kat sini ialah kenapa dan betapa cepatnya WHO telah mengisytiharkan ini sebagai variant of concern. Kenapa dia jadi macam ni? Mutasi yang telah didapat dikenal pasti dengan variant Omicron ni adalah 2 kali ganda mutasi berbanding dengan Delta. Dia punya spike protein, ya, protein yang yang keliling virus tu, 32 daripada 5 telah tertukar. Jadi bermakna ada kemungkinan besar ujian saringan yang kita jalankan sekarang mungkin tidak cukup tepat untuk kita kenal pasti COVID variant Omicron ni ada di dalam seseorang. Dan ada kemungkinan juga yang lagi membimbangkan ialah imunisasi dan vaksinasi yang telah diberikan adalah adakah ia masih boleh bertahan untuk lawan dengan varian Omicron ini. Inilah sebenarnya kenapa Omicron ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membahayakan dan kita tengah follow up betul-betul tentang dia punya development. Jadi benda yang pertama dan paling mudah ialah kita tidak membenarkan mana-mana warga negara ataupun orang daripada negara-negara Afrika, benua Afrika yang telah dikenal pasti untuk masuki negara kita. Itu adalah langkah pertama. Tetapi apa yang kita harus memahami ialah bahawa ada kemungkinan varian tersebut sudah tersebar. Cuma baru sekarang kita dapat kenal pasti. Jadi di situlah yang sesuatu yang amat membimbangkan. Tapi walau bagaimanapun situasi dia, apa yang kita tahu ialah dengan vaksinasi dan dengan mengambil booster, ia boleh mengurangkan risiko kita walaupun ia untuk melawan varian Omicron. Jadi di sini adalah sesuatu yang amat pentinglah untuk orang memahami. Kerana COVID ini adalah sesuatu yang sangat dinamik. Ia sesuatu yang sangat kita masih lagi belajar tentangnya. Dan varian-varian baru ni memang akan keluar. Jadi macam mana sekalipun, varian apa sekalipun yang berlaku, apa yang kita harus faham ialah ia boleh dielakkan dengan pematuhan SOP seperti memakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan kerap mengusap tangan dan sebagainya. Jadi walaupun vaksin boleh membantu, tapi asas kesihatan awam itu kalau kita praktikkan, varian apa pun datang, kita boleh hentikannya ataupun kita boleh menghentikan ini daripada merebak dengan lebih teruk.